Jadi yang perlu kami sampaikan, setelah kami KPK melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang terjadinya tindak pidana korupsi, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2017 di dua lokasi, yaitu satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT.